Kopi SLB, kopi untuk para suami, sudah terbukti joss. Mohon untuk para duda jomblo tidak membeli kopi ini ya, karena efeknya sangat dahsyat. Kopi SLB, kopi untuk para suami, agar lebih mesra di atas ranjang. Satu sachet kopi SLB bisa standby ereksi sampai 3 hari. Wow, bisa tambah kuat, tambah besar, tambah keras, dan tambah tahan lama pastinya. Kopi SLB ini sudah aman ya, karena sudah berbadan BPOM dan sudah ada sertifikat MUI halalnya. Buat kalian yang lagi cari bisnis, yuk langsung aja gabung jadi reseller atau distributornya kopi SLB. Pasti cuan, pasti untung. Klik link di bawah sini ya. Ditunggu. Jadi gue nih lagi di salah satu kosan di Bali. Jadi gue mau numpang mandi karena gue belum mandi seharian. Dan ini salah satu kosan katanya bapak kosnya. Ini kosan selebgram Bali gitu. Jadi sekarang kita mau numpang mandi. Oh iya, sebelum lanjut konten, teman-teman jangan lupa beli kopi SLB. Karena kopi ini madep banget buat kalian yang pengen tambah keras, tambah kuat, tambah tahan lama, tambah pengen nyenangin pasangannya di ranjang. Oke, gimana keseruannya? Kita kosong ke doanya. Kalian jangan lupa share ya, biar gue tuh makin semangat buat kamu. Kosannya bagus bro. Halo kak. Sorry, aku ini kamar aku airnya mati. Yeah. Ini Sophie kan? Kok ada di sini? Oke, aku tetangga kamu, jadi aku boleh numpang mandi nggak? Boleh. Boleh. Kamu kamarmu bagus ya. Kok nggak ada barangnya kan? Ini kamar apa sih? Coba nih, dia ketawa mulu anjing tadi. Bos, anjonin gak? Gue tuh lama banget gak ketemu dia gitu. Berapa tahun ya? Berapa tahun gak ketemu? Setahun lah. Setahun. Setahun lama kita tidak bertemu. Masa iya setahun sih? Iya loh. Ini udah nempel-nempel gini. Gue mau numpang mandi, boleh gak sih? Boleh. Air tuh tadi mati, gue gak jadi gagap anjing. Gue kalau ditempelin cewek gini agak grogi, teman-teman maaf ya. Mau nemenin gak? Kamu udah lama ngekos di sini? Ya, begitulah. Begitulah. Udah lama? Mau nemenin gak? Kamar mandinya bagus, sama gak sih sama kamar mandi aku? Sama kayaknya, orang sama aja. Sama ya? Iya. Sama guys. Tuh, ada bed. Kayak mau sex education lagi nih. Iya. Oh iya, mumpung kita lagi di sini teman-teman ya. Karena Dini selalu mecahin penonton kita tembus 3 juta ya? Apa? Yang itu. Oh iya. Penonton kita tuh tembus 3 juta penonton guys tuh. Sama gak nyangka loh itu. Jadi hari ini kita mau. Tau kangen sama aku. Parah kangen. Aku kangen ini gendong kamu. Aku udah berdiri aja. Ini gara-gara kopi nih 2 hari ini aduh. Jangan kebanyakan kopi asal gue. Kenapa emang? Makin kuat ntar. Iya harus itu kan. Karena laki-laki kalau udah jelek harus banyak uang sama kuat di ranjang. Aku tadi udah beres mandi, terus tiba-tiba kamu dateng kayak kaget gitu. Kok ada aku di sini? Iya, aku di kamar sebelah. Kok gak bilang-bilang sih? Ya aku gak suka ngomong aja. Kalau tahu kan aku hampir. Tapi gak enak ketahuan itu. Aduh, guys. Oke, kita di ranjang dulu. Kita mau edukasi seks ya, teman-teman ya. Maafin, naikin. Berharap digituin sih. Apa mau dibuka aja? Jangan dibuka, nanti aja. Oh, nanti aja. Aduh, aku gak kuat, Sophie! Oke, hari ini gue mau ngasih tahu tips ke kalian 5 gaya favorit seks di atas ranjang yang paling diminatin sama banyak anak muda. Eh, lu tau gak? Lu kayak gini tuh banyak DM, Kak, nyawanya gimana? Bagi sex education dong. Gila gak sih? Tapi menurutmu apa tuh kayak, jago gak sih? Gimana dong, belum pernah nyoba. Titip gue udah mulai naik kelas nih. Iya nih. Oke, so gaya yang pertama lu paling suka di atas ranjang apa?
Di atas ranjang. Woman on top tuh ya? Woman on top itu gimana sih, woman on top? Aku kan nggak tahu. Ya kamu di bawah, terus aku di atas. Oh, aku di bawah. Itu gimana tuh? Gimana sih? Gue tuh nggak tahu. Gue kan polos. Aduh, oh my God. Itu gimana sih? Gue ke atas gitu, anjir. Kan kita ini, belajar. Iya kan teman-teman, kita kan belajar. Jangan dibuka ya bajunya. Jangan, jangan ini, jangan colai. Oke, okay. Oh ini woman on top yang paling kamu suka? Iya. Yeah. Oh ini kayak gini guys ya. Ini woman on top. Ya jangan gerak gitu, ini kampret ya, enak ya. Oke, okay, woman on top yang kedua. Doggy style. Oh doggy. Iya, yeah, yang dijabak-jabak dari belakang. Oh, itu gimana? Gimana nggak tahu teman-teman ya? Kayak gini sih. Kayak jambak aku abang. Wah ini doggy kayak gini. Nah ini posisi doggy gitu ya. Jambak aku abang. Kamu tuh kecil banget sob. Oh ini kamu lebih suka dijambak atau gimana? Dijambak. Beda SM kali ya dijambak. Kalau aku tuh suka kayak gini sob. Gimana? Kanan kiri nih sini lebih kemana kemana lebih enak gitu ya itu posisi doggy yang paling banyak diminati sama anak muda. Jangan lihat ke bawah ya, ini udah mulai tegang. Yang ketiga apa, yang penting sih pasangan tahan lama itu aja. Tahan lama, iya. Yang ketiga, kamu pernah nggak nyoba merek? Nggak, kayak gimana ini kamu ya, kalau kecil kayak gini tuh sama sama juga udah pernah kali. Bentar tadi kan ceritanya mau numpang mandi. Ceritanya mau numpang mandi dateng nih. Kok tiba-tiba dari kamar mandi ngebahas di ranjang? Ya abisnya aku mandi. Karena aku mau belajar seks dulu. Kamu nih pakar seks soalnya. Kok bisa aku pakar seks? Iya, kalian harus follow Instagramnya Sophie karena dia nih pakar seks. 100 ribu iko-iko ya. Deal ya. Gue nyumbang 2 juta. Deal ya. Ya. Gue nyumbang 2 juta, 100k. Yeah. Guys, buat follower Sophie 100k followers, gue nyumbang 2 juta. Buat bagiin rezeki ke kalian. Bagi-bagi rezeki ya. Ya. Tagi ya. Iya, benar ya. Iya, di sapa gua 5 juta. Itu dia. Banyak nih gua iko-iko di mode mode. Itu sih. Ya, asyik padahal enggak lah lu. Aku suka panas soalnya kalau deket cewek. Oke, yang kedua ya. Yang kedua itu gaya mereng ya, guys ya. Kalau badan kecil kayak gini tergantung sih lawan jenis kita itu badannya gede atau kecil. Kalau misalnya kita dominan lebih gede, itu apanya yang gede? Maksudnya kita lebih tinggi gitu. Oh. Itu enak dari samping gini. Aku kira yang di tengahnya yang gede, yang tengah. Yang tengah. Aku tapi kecil loh, sob. Aku tuh kecil. Terus gimana gitu dong? Iya, karena aku kecil merah juga bisa sih. Tahan apa, Kak? Dulu kalau kamu dengar cerita aku enggak tahan kan? Sekarang kenapa banyak yang Iya. Enggak. Karena kopi SLB gue mau buktikan gitu ya. Oke, ini merek kayak gini guys ya. Terus padahal kayak gini tuh paling enak. Iya. Ini posisinya kayak gini. Kamu lihat ke kamera dong. Oke. Ini seperti ini teman-teman ya. Ini juga posisi yang paling enak cewek suka. Kalau enggak kita mereng ini. Oke, ada grab lagi nempel bentar ya guys ya. Kamu kenapa udah naikin celana aja? Gue jadi pusing kan keempat itu. Biasanya berdiri. Kamu suka enggak sih digendong? Digendong. Tergantung pasangan nih sanggup enggak gendongin aku. Karena kamu kalau kecil gini guys ya. Ini posisi kecil, kalau kemarin gede. Gini. Ah, ya yang keempat ini blowjob. Jadi blowjob, jadi bisa dimainin sama pasangan. Misalnya kalau kalian suka dengan seni, itu bisa. Ayo. Kamu sejago itu. Nah, kalau blowjob guys, ini banyak cowok-cowok tuh nggak tahu. Dia nggak ngenakin si ceweknya juga kan? Kalian udah dienakin. Nah, biar ceweknya juga enak. Pastikan tangan kalian tuh juga megang bagian-bagian sensitifnya wanita, kayak leher. Ayah, langsung dipraktekin tadi. Nah, ini pegang rambutnya tuh harus lembut guys ya. Aduh. Nah, ini seperti ini posisinya. Nah, apa seks banget gak sih? Harusnya dia, gue belajar dari dia. Oke, yang terakhir. Terlalu banyak deh yang aku pakai. Oke, yang terakhir tuh misionaris ya. Misionaris kalau misalnya kalian malas. Ini gaya paling malas yang sering dipakai sama banyak orang ya. Lah katanya SLB gak bikin capek. Kalau 40 menit ya, atas itu udah capek bu. Ini awalnya gak keluar-keluar kan. Oke, ini kayak gini ya. Terus tuh, ini kayak gini. Jadi tangan kanan kita itu bisa juga mainin bagian-bagian sensitif wanita. Ya, kalau aku tuh lebih suka cewek tuh, bener gak sih? Apa? Lebih suka di sambil nenen gitu. Sambil nenen, dijilat aku sukanya. Dijilat? Iya kan, jilat ya. Nenen kan? Iya. Bukan, yang bawah. Oh yang bawah, lu suka di situ? Serius? Dijilat terus ini dipegang gitu. Kalian paham ya guys, itu 5 gaya tips edukasi di ranjang teman-teman ya. Oke, sekarang
kita challenge. Kok aku panas ya? Kamu panas? Kamu, aduh, aku harus kipasin guys. Dia panas guys. Aku juga panas teman-teman. Tuh nih. Jangan lupa kalau IG Shopee ya. Ini gue notice lagi ke kalian. Kalau 100k gue nyumbang 2 juta di koi-koi dia. Dia harus bagi-bagi rezeki followersnya. Tagi. Nah sekarang kita challenge ya. Kalau buka baju ya. Apa ini gimana? Gak paham. Ini sweet. Oh ya gini. Kayaknya ini lebih rusak, aku udah gerah nih pengen mandi tau. Iya. Terus ini kayak gimana? Kalau sweet, buka baju semua. Oh. Deal ya? Oh sweet ya? Iya sweet. Berarti kalau misalkan gua kalah, lu buka? Iya, gua kalah, gua buka. Sama CD-CD-nya? Iya. Bener ya? Tadi abis disini kameraman suruh keluar. Lan, gak apa-apa Lan ya? Oke, gunting batu kertas. Ya, gua menang! Gua menang, gua buka baju dong. Aku yang buka aja. Boleh. Mau dari depan atau dari belakang? Aku lebih suka dari depan. Oh ini bra-nya bagus ya. Tulisannya King 338. Aduh. Bra apakah ini? Nanti kalian cari tahu jawabannya ada di pin komen. Oke. Okay. Oke, okay, kita ke kamar mandi dulu ya. Kamu mau nemenin aku mandi? Apa? Aku mandiin nih ya. Ya udah kamu mandiin nih. Eh kalian topinya? Kalian keluar deh. Ya. Kalian udah kita mau mandi dulu. Mandi sana, aku sih. Oh, sana. Aku keringetan banget tau ya. Aku mandi ya. Kamu mandi kan, bener kan? Iya, bener sana. Hmm? Iya. Kok kayak nafsu banget sih? Sabar, apa dibukain? Cepet. Ayo, dan King 338 guys ya. Terima kasih, bye-bye. Sensasional. Madep banget nih. Ini baru game shot termadep King 338. Buat kalian semua yang suka bermain game online dan pengen punya penghasilan puluhan juta dan ratusan juta dari rumah dan menggunakan handphone doang, jangan lupa bergabung di game online situs terpercaya King 338. Di King 338, mudah depositnya dan mudah withdraw-nya. Buat kalian yang baru jadi member, dapatkan bonus 10% buat yang baru join di 338. Untuk via deposit pulsa, dapatkan potongan sampai 10%. Dan masih banyak event-event seru, berhadiah motor, hadiah puluhan juta, headphone, iPhone, dan masih banyak lagi. Jadi tunggu apa lagi? Segera bergabung di situs 338. Menangkan hadiahnya, let's go!